فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. Maka berjayalah dia bunuh. Lepas-lepas dia bunuh, dia pun bela. Wow. Bila bunuh orang macam ni jadi eh. Sebab tak pernah bunuh orang tu kan. First time. Oh, inilah mati eh. Mati macam ni. Lepas bunuh nak buat apa? Dia bela. Bila dia bela, fa, maka ba'asallahu raban. Allah pun mengutuskan seekor gagak. Gurab. Seekor gagak. Ya bahasu fil ardi. Lalu gagak tu pun mengorek-ngorek tanah. Liurihu. Untuk dipertunjukkan kepada dia, kepada Qabil. Kaifa yuwari sau'ata akhi. Bagaimana cara untuk untuk tutup. Yura tu untuk tutup. Kita sebut untuk menguburkan lah mayat saudaranya. Maka seperti yang tuan-tuan tahu, ada dua ekor gagak datang. Gagak tersebut pun bunuh gagak seekor lagi. Maka gagak seekor ni pun dia korek lubang. Dia pergi kambuh kawan dia. Qabil pun tengok. Bunuh orang macam ni. Maka Qabil pun kata, qala ya wailata. Qabil kata, alangkah bangangnya aku ni, alangkah celakanya aku ni. Ya wailata, a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab. Apalah aku ni, apakah aku ni bangang sangat, adakah aku ni tak tahu sangat untuk buat macam gagak ni. Fa'uwari asaw ata akhi. Lalu kalau aku fikir dulu sebelum gagak ni mai, mesti aku boleh kuburkan mayat aku, mayat saudara aku pada tadi lagi. Tuan-tuan, dia punya tak bijak. Actually bukan dia tak bijak, dia blur lah. Dia blur lepas dia bunuh orang ni. Sampai Tuhan hantar gagak, gagak tu bunuh orang, bunuh gagak lain, gagak lain tu dikambuh, baru dia dia tiru. Tuan-tuan, Allah hantar gagak. Why gagak? Kenapa bukan kucing? Kenapa Allah tak sebut burung je? Kalau gagak tak penting, Tuhan boleh sebut burung. Tapi Tuhan tak kata burung, Tuhan kata gagak. Bererti ada something to do dengan gagak. So apa kaitan gagak ni tuan-tuan? Kalau kita semak apa yang sekadar kita tahu tentang gagak hari ni. Tuan-tuan tengok National Geographic, Tuhan buat bacaan sikit tentang gagak. Gagak ni satu binatang yang ada nature dia yang tersendiri. Antara nature gagak adalah gagak sangat berdikari. Dia mudah belajar benda baru. Tuan-tuan tahu tak kisah kita masa kecil-kecil apa? Burung pi ambil batu buh dalam botol air bagi air yang tinggi tersebut. Benda tu betul-betul berlaku. Maksudnya benda tu gagak boleh come out dengan such an idea. Gagak dalam dunia ni tuan-tuan, dia boleh masuk kat ruang kecil, dia boleh survive lah. Dia sangat berdikari. Dia mudah untuk belajar benda baru. Dia sedikit bijak lah. Dia sedikit bijak. Oleh kerana dia sangat berdikari, oleh kerana dia mudah belajar benda baru, tuan-tuan, dia merosakkan alam demi survival. Dia belajar benda baru. Dia sangat berdikari. Dia merosakkan alam demi survival. Tempat yang ada banyak gagak mesti kotor. Why? Sebab nature gagak adalah merosakkan alam. Tuan-tuan, bungkus sampah letak kat luar, sagi gagak. Gagak sepah kan? Gagak sepah kan? Tuan-tuan, tanam pokok, sagi gagak mai kacau. Makan perhabis, buang perhabis. Point dia kat sini, gagak punya nature adalah dia merosakkan. Dia merosakkan alam demi survival dia. Tuan-tuan tengok nombor satu dan nombor dua. Qabil. Yang tukang bunuh. Qabil berdikari tak? Qabil mudah belajar benda baru tak? Hari tu dia belajar bunuh. Hari tu dia reti bunuh orang. Dia belajar bunuh orang. Tuan-tuan, Qabil sangat berdikari. Dia stand alone. Dan dia mudah belajar benda baru. Dia buat eksperimen. Oh, buat macam ni keluar darah. Buat macam ni rempuk kuat sikit mati. Dia belajar benda baru. Dia berdikari. Tuan-tuan, dan dia merosakkan alam. Tuan-tuan, perkataan merosakkan, saya rasa tuan-tuan dah faham sangat-sangat. Kalau tuan-tuan datang kelas berkenaan dengan Adam, merosakkan adalah buat benda yang tak sepatutnya berlaku. Seperti mana gagak merosakkan alam ni untuk survival dia, demikian Qabil merosakkan perintah Allah Ta'ala untuk survival dia. Tuan-tuan, kuat ingatan, lantas mampu untuk berdendam. Binatang, bukan binatang, apa? Gagak ni, ingat dia mudah belajar benda baru. Dan bila dia belajar, dia simpan. Gagak tak padan dengan otak kecil, dia kuat ingatan. Dia simpan semua benda yang dia belajar. Dan kerana kuat ingatan gagak ni, tuan-tuan, dia mampu untuk ingat dan berdendam. Hari ni saya bagi contoh. Macam saya duduk kat perai dulu, tuan-tuan. Saya duduk kat sepanjang perai dulu, masa kecil. Gagak kanan kiri depan belakang. Tentang gagak ni, kalau contohlah, hari ni kita pergi tampak dia, esok dia cam kita. Esok dia main kacau kita. Dan dia reti nak kacau kita. Dia reti nak main terkam kita balik. Dia reti nak patuk kita punya side mirror. Dia reti buat semua benda tu.
dia pandai berdendam. Sama ada berdendam sama-sama gagak ataupun berdendam dengan dengan manusia ataupun dengan makhluk lain. Dia pandai untuk berdendam. Sebab apa dia pandai? Sebab dia kuat ingat, kuat ingatan. Mamat Qabil tu, Qabil dia berdendam. Perangai sebiji macam gagak. Tak cukup dengan tu, gagak nature dia, dia sanggup bunuh demi cinta dan juga demi dendam. Ada seekor betina, dua jantan, seekor jantan tu mati. Dia sanggup bunuh demi si betina tersebut. Gagak buat. Gagak sanggup sanggup bunuh demi dendam. Dia sanggup bunuh demi dendam. Dia sanggup kacau orang demi dendam. Dia kacau lama. Ada orang buta kena nikah dengan gagak. Tuan-tuan baca dalam paper dulu dekat Malaysia, pernah ada orang buta dipatuk gagak. Why? Okay, dendam lah. KK macam tu. Point dia kat sini, gagak sanggup bunuh kerana cinta dan juga dendam. Qabil, isu sama. Qabil bunuh demi perempuan. Qabil bunuh kerana dendam. Dan tuan-tuan, gagak ni antara ciri dia adalah necrophilia. Necrophilia. Necrophilia ni adalah dia bernafsu terhadap mayat, terhadap bangkai. Dia ada nafsu terhadap bangkai. Nafsu kat sini secara seksual lah. Secara seksual. Saya nak tanya satu orang. Abang Sobri. Okey, Abang Sobri. Necrophilia ni bernafsu terhadap mayat. Saya tanya Abang Sobri. Abang Sobri, kalau Abang Sobri bunuh satu orang, kalau lah, terlanggar. Ni bukan membunuh lah, terbunuh. Kalau Abang Sobri naik kereta terlanggar orang, keluar-keluar tengok, lho, kepala pecah. Abang Sobri pergi selfie ke? Ya? Tak kot. Masih patah tak lah? Masih apa tak? Jawapannya sebab kita rasa jijik, kita rasa geli teman. Tuan-tuan, orang yang necrophilia ni lebih kurang macam geng-geng black metal dulu. Mereka boleh tidur dalam darah, mereka boleh ambil darah letak kat badan, mereka boleh selfie dengan apa usus berjurai-jurai tu. Mereka relax, mereka rasa macam ada kepuasan bila boleh buat benda-benda macam tu. Dan itu gagak. Dan gagak tuan-tuan, kalau dia bunuh, dia dia mencederakan sampai teruk mayat tersebut. Sebab apa? Sebab dia happy, dia seronok. Dia ada sifat necrophilia tersebut. Dan dia rogol pun mayat, bangkai. Gagak, dia ada necrophilia, dia bernafsu terhadap mayat. Dia happy selfie dengan mayat. Dia seronok dikelilingi mayat. Dia berzina pun dengan mayat. Cuma gagak kita panggil tak zina lah kot kan. Tapi dia sanggup buat necrophilia. Gagak ada sifat itu. Dan Qabil, Allah gambarkan seolah-olah dia seronok untuk menghadirkan seorang mayat. Mayat adik-beradik lah tu. Tuan-tuan, Allah gunakan gambaran gagak. Dan dalam tradisi manusia, cross culture, agama apapun dan bangsa apapun, gagak adalah simbol kepada kematian, gagak simbol kepada bencana, alamat buruk, gagak juga simbol kepada sihir. Tuan-tuan, tengoklah ahli sihir mana pun, bela apa? Bela gagak, 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 gagak. Tuan-tuan, ada sebahagian tradisi manusia, kalau ada kematian, apa dia pakai hitam. Dia pakai baju gagak. Dia pakai baju macam gagak. Dia pakai hitam. Simbol kematian. Tuan-tuan tengok, kalau cerita-cerita hantu ke apa bagai, cerita-cerita sihir ke apa bagai, mesti ada gagak. Some kind of macam tu lah. Poin dia kat sini, gagak adalah simbol kematian, simbol bencana, simbol sihir. Cross culture dalam tradisi manusia yang merentas agama dan merentas bangsa. Gagak memang orang tak suka. Termasuk orang Melayu kuno pun. Orang Melayu pun tak apa-apa suka kat gagak. Kalau kita tengah duduk sembang-sembang, tiba-tiba gagak melintas. Tuan-tuan, kita Melayu ada ada istilah gagak melintas. Maksudnya ada benda, ada benda tak kena tu. Ada benda jadi, kita tak tahu apa dia. Ha? Tuan-tuan, pasal apa? Sebab something to do dengan kepercayaan macam ni lah. Allahu Akbar.